Hello everyone, come back with me in my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ji saya teman-teman. Di video-video sebelumnya kita bersama Kelin teman-teman, karena Kelin yang jadi pemeran di drama You Not Alone teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut nonton, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka game Sakura School Simulator. Oke teman-teman, kalian udah lihat kan, ini lokasi rumahnya Kelin itu ada di deket repair car teman-teman, atau di bengkel. Langsung aja. Oh ya, ini kisahnya. Aku pakein jetpack, tapi jetpacknya itu aku visible-in ya teman-teman. Lucu banget gak sih, biar kayak putri terbang gitu. Cantik deh Gisa. Ya udah, aku bakalan review view pertamanya dulu. Jadi seperti ini teman-teman, rumahnya itu nggak mewah, nggak estetik juga, karena aku nggak bisa buat rumah yang estetik teman-teman. Jadi aku buat yang biasa-biasa aja. Tapi kalian lihat ya bagian dalamnya, emang sih bagian luarnya aku gak bisa buat yang semewah mungkin dan sebagus mungkin. Langsung aja, di sini itu langsung ada bins atau tempat duduk. Di depan rumah itu ada tempat duduk dan blossom. Aku kasih warnanya tuh warna kuning supaya lebih identik sama warna pintu dan karpet luarnya ya teman-teman. Kalau aku pakai warna pink itu ya gak nyambung dan gak bagus. Next, oh ya, di sebelah sini aku sisain, sebenarnya ini tuh tempat parkiran ya teman-teman, tapi karena lumayan luas aku buatnya di sini. Dan viewnya itu karena gedung-gedung itu bagus banget supaya kelihatan lebih seperti kota ya teman-teman. Di sini aku sisain tempat parkir buat mobil. Mungkin nanti kalian bakalan punya mobil ya teman-teman, atau ada tamu yang datang. Next, di sini ada foliage plant, tapi vasenya nggak aku keliatin. Sama seperti video aku yang di rumah Bakasui itu, aku pakai bak mandi atau bat itu aku kecilin, dipanjangin jadi kayak gini. Keren kan? Kalian harus coba karena ini bagus banget buat vas ditambah foliage plant. Next, di sini itu tangganya nggak begitu tinggi ya teman-teman. Lagian kan di sini nggak bakalan ada banjir. Di sini aku pakai karpetnya itu, ya yang nggak bisa naik lagi. Dah, di sini aku pakai karpetnya itu teksturnya kayu ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya tatami, terus teksturnya kayu. Warnanya aku gelapin lagi dikit supaya lebih identik sama kan sama pintunya warnanya itu. Oke, di sini tuh polos banget ya teman-teman. Aku nggak mau isi apa-apa, ntar takutnya jadi norak banget dan viewnya itu jadi kayak jelek gitu teman-teman. Oke, aku bakalan masuk ke ruangan ini dulu. Cadah, ini dia ruangan keluarga, dan ruangan keluarganya itu masih kosong banget, cuma ada sofa aja dan karpet, karena kan Kelin itu ceritanya baru pindah ya teman-teman. Aku kasih spoiler sedikit aja. Kalian harus tetap stay tune ya dan tunggu episode ketiganya, dan filmnya itu bakalan tambah seru ya teman-teman. Oke, di sana ada dua kaca untuk melihat view di luar itu lumayan ya teman-teman. Tapi sayangnya nggak ada mobil yang lewat di jalan ini. Di sini aku kasih dindingnya itu full kaca, full glass, dan ada dua curtain warnanya merah itu cantik banget. Dan kalian lihat aku udah setting pohon-pohonnya itu jadi warna yellow semua deh, cantik banget. Next ya, aku bakalan nge-review ruangan selanjutnya. Ini aku buat pisah supaya nggak kelihatan terlalu mulus gitu teman-teman. Jadi aku buatnya pisah. Satu, dua, tada. Sini di samping, bukan di samping sih ya.
Maksudnya baru kalian masuk, terus di sebelah kanan itu ada lemari. Lemarinya itu ada 3 ya teman-teman, warna merah, putih, dan kuning, supaya lebih kelihatan berwarna gitu teman-teman. Next, di sebelah sini itu ada tempat sepatu, tapi belum ada sepatunya ya teman-teman, karena Kelvin kan baru pindah. Di sini juga ada laci, dan lacinya itu ternyata bisa dibuka ya. Keren banget ya, baru Sukurasku Simulator update, furniturnya jadi keren-keren semua. Next, di sini itu kamar dan dapur itu deket banget ya teman-teman. Aku nggak buat pisah karena ini tempatnya itu relatif agak sedikit, jadi aku buatnya samaan aja deh satu ruangan antara dapur dan kamar. Lagian kan kamar tidurnya nggak begitu besar ya teman-teman, cuma gini aja. Jadi di sini bisa tidur, dan itu ini nih aku pakai dari pagar ya, yang ini yang kotak-kotak ini aku pakai dari pagar, terus aku besarin dan ditebelin, jadi deh seperti ini. Keren gak sih? Nah, di atasnya juga aku kasih. Next, di sini supaya nggak kelihatan polos banget, aku kasih lampu-lampu kayak tumbler gitu ya teman-teman. Dan ada juga board. Boardnya tuh aku kecilin, terus aku tempel deh di dinding. Jadi warna-warni gitu kayak apa namanya ya teman-teman, kayak foto-foto gitu. Keren gak sih kalau buat syuting di drama nanti? Aku jadi gak sabar deh lanjutin dramanya. Oke, di sebelah sini itu ada tempat meja rias dengan wall lamp di atasnya supaya terang teman-teman. Di sebelah sini langsung ada dapur deh. Dan ini tuh kalau dibilang penuh sih lumayan ya, tapi kalau dibilang ada tempat kosongnya sih ada ya teman-teman, lihat nih luas kan. Langsung aja ya, di sini ada dapur. Dapur seperti umumnya itu aku kasih ini kitchen. Dan di sini aku kasih folding plan supaya nggak kosong banget. Terus di sini ada meja dan microwave supaya si Kelvin itu nggak perlu masak itu lama-lama ya, tinggal pakai itu aja. Terus di sini ada kulkas. Tanpa kulkas Kelvin nggak bakalan bisa hidup karena dia kan hidup di keluarga yang kaya, nggak mungkin ya dia nggak punya kulkas. Di sini ada meja, mejanya tuh aku pakai dari meja belajar ya teman-teman yang ada di sekolah itu. Terus aku kasih dua dan dinempetin deh, dideketin banget, jadi kayak gitu. Dan ini tuh buat meja makan sekaligus buat meja belajar, jadi hemat tempat kan. Oh ya, aku lupa. Oh ya, aku lupa di sini tuh kita bisa sambil lihat view ya. Di sini juga aku siapin ada dinding yang setengahnya itu kaca supaya bisa lihat pohon-pohonan. Jadi kalian gak bosan gitu. Dan cahayanya bisa masuk deh ke sini. Ini udah selesai ya ruangannya, tapi ada lagi loh di belakang. Di belakang ini. Tada! Ini dia halaman belakang rumah. Emang sih nggak indah banget karena tempatnya itu kecil ya teman-teman. Daripada kosong, aku isi aja deh taman kayak gini. Di sini ada blossom. Aku jadiin tanaman kayak semak-semak gitu, tapi cantik ya. Terus lantainya aku pakai rumput-rumputan gitu supaya lebih rapi. Di sebelah sini ada bench lagi, jadi kalian bisa sambil duduk deh, duduk sambil ngemil atau enggak sambil mainin handphone ya teman-teman. Di sini juga ada outside light supaya terang ya dan gak kosong aja sih. Malah terbang sih. Oh ya, tadi di dalam itu belum ada toiletnya, jadi toiletnya itu di sini. Dan kalau kalian lihat toiletnya itu benar-benar sangat sederhana banget dan polos banget. Sebenarnya nggak perlu sih pakai toilet karena kan di dramanya nggak usah ada toilet. Tapi kalau misalnya rumah tanpa toilet itu aneh ya teman-teman. Jadi aku kasih aja deh.
Di sini di bagian depannya itu ada flag plan supaya nggak kosong banget. Next, ini toiletnya cuma kayak gini aja, nggak pakai kolam renang ya. Karena ini rumahnya simpel-simpel aja sih. Di sini seperti biasa ada shower. Ini bukan bak mandi ya, ini tuh kayak apa ya? Kayak bak gitu buat mandi. Tempat air gitu ya teman-teman. Dan di sini ada kerannya. Terus di sini ada wastafel buat cuci muka. Dan ini kecil banget, simple banget menurut aku. Di sini juga ada toilet dan tisu. Segini aja sih kamar mandinya, nggak ada spesial sama sekali. Maaf ya. Ya segini teman-teman rumahnya, rumah barunya si Kelin. Gak begitu istimewa ya, karena ini rumah yang simpel. Dan kalau aku buat yang istimewa juga gak bisa teman-teman. Mungkin di next video aku bakalan bisa buat rumah yang bagus ya dan estetik. Okay, everyone, thanks for watching ya. Buat kalian para penonton setia aku, aku benar-benar senang banget dan aku sayang banget sama kalian yang udah subscribe channel aku. Kalau misalnya dramanya itu agak gaje dikit atau agak digaring gitu, maaf ya. Tapi di next video aku bakalan terus berusaha untuk buat dramanya itu biar bagus, dan setiap video aku itu biar bagus juga, biar rapi supaya kalian suka nontonnya. Maka karena itu kalian support aku ya, tolong support aku dengan subscribe channel ini biar aku semangat deh. Oh iya, buat subscriber baru, aku benar-benar makasih banget buat kalian. Aku senang banget walaupun subscribe aku itu nggak begitu banyak ya, tapi aku senang karena view video aku itu udah mulai bertambah. Dan subscriber aku sekarang udah 120 ya teman-teman. Makasih banget juga ya buat kalian yang udah komen dari sepi jadi ya lumayan rame, aku bisa notice kalian. Aku seneng banget. Pokoknya aku Jisa, Kelin, Boy dan semua masyarakat yang ada di Sakura School Simulator mengucapkan terima kasih banyak buat kalian. See you next video ya. Nantikan episode ketiga dari You're Not Alone. Bye bye.